Nah, Bapak Ibu, nama masjidnya saja Nurul Wajhi. Cahaya wajah. Bahasa Arabnya cahaya wajah. Kalau bahasa Sundanya apa cahaya wajah itu? Benget, benget. Bengetna bungahnya. Bungah marahmai, apalagi itu. Kalau kata orang Jawa sumringah nggih. Sumringah. Ame jijemugan nyantak. Nyantak, simpel nyantak. Makanya Bapak Ibu, ciri ahli surga itu wajahnya sumringah, nyantak, halah masam. Karena begini Bapak Ibu, orang yang wajahnya ceria calon penghuni surga. Amin. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sodakoh. Manis wajahmu, ceriamu, sumringahmu, nyantakmu ke kamu. Fi wajhi akhika, di hadapan wajah saudaramu, laka sodakoh, maka dihitung sodakoh bagimu. Makanya jangan cemberut, banyak sumringah. Jika senyum saja sedekah, apalagi senyum istri kepada suami. Istri yang bakal masuk surga itu adalah istri yang rajin senyum kepada suami. Ibu-ibu ini banyak senyumnya apa cemberutnya? Woi, merengut. Kata jemugan apa jahat perengongan. Monyong. Ngambek terus. Kalau temu bini kayak gitu kawin aja lagi lah apa. Enggak guyon-guyon ya. Jadi sedekah senyum depan suami itu. Senyumnya istri depan suami itu katanya sih, saya lagi cari-cari nasnya itu, katanya sama seperti sedekah emas sebesar gunung Uhud. Gede betul pahalanya. Tapi kalau senyum sama suami, jangan asem, jangan dikit. Kalau bahasa Inggrisnya itu, jangan tekenyem. Itu bahasa Inggris, jangan tekenyem. Pacak tekenyem, bro. Jangan mesem. Tipis amat senyumnya. Yang lebar sumringah mangap. Kalau bisa bukan cuma gigi, gusi kelihatan. Senyum sama suami itu. Makanya bahasanya apa? Full senyum. Mbok yo sing full senyum sayang. Waduh, saya gak bisa nyanyi ya. Mbok yo sing full senyum sayang. Ben aku soyo tambah sayang. Makanya ibu-ibu biar suami sayang, ibu-ibu selalu senyum untuk suami. Insyaallah. Mudah-mudahan. Beliau kemudian berpesan, nah, ini buat ibu-ibu nih. Ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Hati-hati dengan wanita. Kebanyakan wanita, kebanyakan isi neraka perempuan. Aktsaru ahlihan nisa. Mengapa banyak penghuni neraka perempuan? Karena perempuan kurang syukur dengan suami. Apa kata orang? Ada uang, abang disayang. Enggak ada uang, abang ditendang. Kalau dapet laki lagi gemuk, mau dipeluk-peluk. Kalau dapet lakinya lagi nipis, laki megang bilangnya najis. Jijai bajai najong tralala. Itu enggak syukur tuh. Ibu-ibu mau masuk surga? Syukur sama suami. Yang kedua, mengapa perempuan masuk neraka? Karena ngelawan suami. Ibu-ibu kalau mau masuk surga gampang, taat suami. Kalau pengen masuk neraka gampang, ngelawanlah sama suami. Pengen betul masuk neraka ya bu, misal ngelawanlah sama suami.
suami lagi tidur, Bu, sepak palanya. Ya, kalau dia bangun enggak sengaja, padahal sengaja, ya Bu ya. Enggak apa-apa, gratis masuk nerakanya. Enggak usah bayar kapringan di neraka itu. Gampang istri mah gampang banget. Kan sering tak ceramahin ya, Bu. Istri nyucup tangan suami, pahalanya sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Tapi ingat nyucupnya begini, jangan pakai jidat, tok, jenong sini. Jangan pakai pipi, bakpau. Itu salim yang salah. Salim yang benar, cium punggung, cium telapak. Mah, mah. Gimana Bu, siap praktek? Sampai rumah, Pak. Mah, mah. Cetok, cetok. Itu pahalanya Bu, 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi lakinya hitam Bu. Persis Hajar Aswad itu ya. Allahu Akbar. Ibu-ibu kan gampang cari pahala. Ibu-ibu nyuci baju suami saja dikasih 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Makanya Bu, aman sudah berdosa ya Bu ya. Habis bikin dosa langsung nyuci baju. Habis lagi dosanya. Ustaz, baju lah reseh gale. Ya dalam lemari bungkar ya, cuci lah, enggak apa-apa. Oi, mubazir ya Ustaz. Nah, kalau takut mubazir, Bu, tanya suaminya. Pak, apa? Kolor mana, Pak? Ku pakai, lepas, Pak. Kukira nak ngajak dame, dia tuh. Rupanya nak nyuci kolor. Kenan nih tadi. Enak, jadi perempuan tuh enak. Makanya ibu-ibu ini kayaknya masuk surga semua lah. Amin. Saya garis bawahi bukan itunya, Bapak Ibu. Yang ingin saya garis bawahi cara Nabi memperlakukan istri. Nah ini yang penting, kan kita meneladani akhlak Nabi. Jadi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi ingat, ukuran ketakwaan, sempurnanya iman seseorang bukan pecinya, bukan baju kokonya, bukan pula sarungnya. Walaupun udeng-udengnya jedut plafon, walaupun janggutnya tekan udel, walaupun jubahnya nyengser di tanah, belum tentu bertakwa. Walaupun ibu-ibu kerudungnya sampai ke tanah, enggak beli sapu lidi lagi, nyapu langsung pakai kerudungnya itulah, nyapu halaman saking panjangnya umpama. Apa dia solehah? Belum tentu. Apa dia bertakwa? Belum tentu. Orang saleh, orang beriman, ukurannya akhlaknya. Ahsanuhum khulqa, yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khulqa, dan orang terpilih di antara kalian semua adalah suami yang paling baik dengan istrinya. Bu, ibu-ibu, ibu-ibu, saya tanya, bapak-bapak ini baik gak sih? Sayang. Mantap. Luar biasa. Padahal ibu-ibu tuh jawabnya sambil ngenes lah itu. Ngempet rasa. Demi menjaga aib suami ya Bu. Omongin aja baik sama sayang, padahal makan hati. Punya laki hidung belang, mata keranjang. Udah hidungnya belang, matanya keranjangan, bajingan tengik juga. Saking tengiknya gak enak lagi dimakan. Ibu-ibu ini luar biasa ya Bu. Saking menjaga aib suami. Makanya Pak, mulai sekarang, laki-laki yang hebat di luar sana, banyak yang mengidolakannya, banyak yang ngefans sama dia. Tapi kalau di rumah dia merendahkan istrinya sendiri, dia bukan laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik itu sama istri ramah. Mama. Di Suban pakai mamah kan? Ya mamah, gimana? Ibu, itu mah udah katrok Bu. Mamah sekarang mah. Mama. Ada apa, Papa? Pakai ramah dengan istri itu luar biasa. Begini, Pak. Yang namanya istri itu, awas, Fer, gelempang ke bawah, Fer. Namanya istri itu paling senang suami yang ramah, iya Pak ya? Suami yang rajin memuji, iya Pak ya?
bahaya pak, istri yang gak pernah dipuji suami nanti dipuji suami tetangga. Bapak-bapak sih ngeliatin bini orang terus ya, rumput tetangga lebih hijau, ngeliat di WhatsApp ngeliatin bini orang, bini dewek digentak-gentak. Ingat kata orang di media sosial, jangan salahkan kopimu yang dingin karena dia pernah hangat namun engkau abaikan. Iya pak ya. Ingat bapak-bapak, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Enggak nian apa ini kira-kira. Kapak jemerih. Alah macam-macam. Selesai kelar hidup lo. Balik lagi harus ramah dengan istri. Mama, oh, sekali-kali ya bu ya, lagi ada duit. Mama sini mama. Nanti itu lo papa, mama sedang membersihkan teletong. Tahu teletong? Tayanco. Sedang membersihkan tayanco aku nih. Duduk mama, kadie. Naon atuh papa? Rogoh kantong kanan pak. Keluarkan duit 15 juta. Banting. Ini duit apa papa? Ini uang belanja mama. Buat apa? Beli beras, bayar listrik, ongkos anak sekolah, cicilan kulkas, cicilan panci, uang arisan, cicilan seragam pengajian. Cukup mama, cukup papa. Malah beturah ini kayaknya. Nah kalau ada turahnya, ambil sama mama. Alhamdulillah sehat istri. Sisanya gak diambil lagi. Istri denger yang gembira ngekep duit 15 juta mau balik ke dapur. Nanti dulu mama, masih ada yang kurang kata si papa. Apalagi atuh papa. Rogoh kantong kiri pak, banting lagi 15 juta jeger. Ini uang apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Capek mama ngeladen papa. Capek mama ngerumat anak. Capek mama masak, capek nyuci. Ini bonusnya. 15 juta uang belanja. 15 juta bonusnya. 30 juta mau gak bu? Ngimpi. Awas bu, ngimpi. Jedut langit mimpinya itu. Cuman boleh dong pak. Namanya istri kan tahu kemampuan suami. Iya pak ya. Tahu kemampuan suami ya semampu suami. Enggak maksa juga kan bu. Yang penting kalau ada jangan pelit. Iya pak ya. Perempuan itu paling sebel sama suami yang pelit. Dan suka mengungkit-ngungkit. Iya pak ya. Makanya pak jangan pelit sama istri. Tapi kalaupun tidak bisa dengan uang, karena sesuai dengan kemampuan, minimal kata-kata jangan kasar dong. Ya enggak bu? Kadang seut di hati sakit. Omongannya kasar bener ya bu. Dulu waktu belum jadi, masih pacaran. Woy aku tak bisa hidup tanpa kamu. Naik pohon kelapa pengen terbang ke awan katanya. Gayanya pret kata malaikat. Begitu sudah jadi, masya Allah kasarnya, mulutnya nyakit betul. Jangan kayak gitu pak sama istri. Hargai istri. Contoh Nabi kalau manggil istrinya, ya Umairah, wahai yang kemerah-merahan. Ibu-ibu pernah dipanggil kemerah-merahan? Boro-boro. Laki sekarang jujur, wahai coklat, wahai kuning, wahai irong, jujur bapak-bapak. Para ibu-ibu itu maulah dipanggil kemerah-merahan. Dandan sudah serba pink. Kerudungnya pink. Bajunya pink. Androknya pink. Sendalnya pink. Kaos kaki pink. Bedaknya pink. Blush on-nya pink. Lipstiknya pink. Mana nyangkut di gigi lagi ya. Ibu-ibu ngapalah kalau pakai lipstik nyangkut terus di gigi ya bu ya. Begitu lewat depan lakinya mau dipanggil kemerah-merahan. Apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Woy tega bapak-bapak nih. Mentang-mentang anak babi pink juga. Istri paling suka dipuji suami. Makanya suami yang terbaik yang memuliakan istrinya. Baik lanjut. Usia 40 tahun Nabi kita resmi menunaikan tugas risalah. Dan perlu saya ingatkan,
dakwah Nabi itu dakwah yang rahmatan lil alamin, bukan dakwah yang kasar, bukan dakwah yang memaki, bukan dakwah yang melawan negara. Jadi kalau ada orang mengatasnamakan agama untuk melawan negara, dia sesat dan menyesatkan. Tak ulang lagi ya. Walaupun dia jubahnya nyengser di tanah, udang-udang yang jadi pelapon, tapi ngajak rakyat benci pemerintahnya, ngajak rakyat benci negaranya, dia dolun mudilun, sesat menyesatkan. Nanti akan muncul kata Nabi, du'atun ila abwabi jahannam, pendakwah-pendakwah kepada pintu jahannam, pintu-pintu jahannam. Apa mereka? Mereka yang memprovokasi umat untuk melawan negara, mereka yang memprovokasi umat untuk melawan pemerintah yang sah. Nah, kalau pengen selamat, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, setialah dengan muslim yang paling mayoritas. Bo, bo, pak, kalau jadi muslim jangan yang nyeleneh, ojo neko-neko, jangan yang aneh-aneh, jangan yang dikit-dikit, jangan yang nyumput-nyumput, ikutin yang umum-umum saja. Cocok apa cocok? Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Yang umum-umum saja, guys. Saya ini ngomong begini ada dalilnya. Oke, pakai dalil dulu kita. Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Fa'alaikum idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'dham. Apabila kalian melihat banyak perbedaan, banyak perselisihan, banyak kelompok-kelompok, banyak yang nyeleneh-nyeleneh, maka yang paling selamat ikuti yang mayoritas. Sing mayoritas niku sinten? Sedunia internasional namanya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Itu yang mayoritas. Ahlu Sunnah wal Jamaah nang Indonesia ini Nahdlatul Ulama lan Muhammadiyah. Oke, jangan yang neko-neko. Sing NU melo NU, jangan yang macam-macam. Yakin kiai-kiai kita enggak akan menyesatkan kita. NU sudah terbukti betul-betul ilmunya bersanad dan setia NKRI. Jangan yang nyumput-nyumput, jangan yang aneh-aneh, jangan yang nyeleneh. Dan setia kepada negara, wa imamahum, setia kepada pemerintah. Pemerintah itu siapa? Ya, pemerintah kan bisa ganti berganti, betul enggak kira-kira? Sekarang presidennya Pak Jokowi, gubernurnya Pak Arinal Junaidi, Bupati Lampung Selatan Pak Nanang Ermanto, Lurah Suban Kanda Mansur. Ganteng gak Kanda Mansur nih? Wih ganteng nih ya. Subhanallah. Lah dua periode kan? Apa nak tiga periode? Insya Allah mudah-mudahan terpilih. Allahumma amin. Nah inilah pilihan Bapak Ibu. Masalah di bilik suara itu pilihan politik, tapi siapapun yang sudah terpilih harus kita loyal kepadanya, dialah pemimpin kita. Gede-gede.